karena ngikutin suara jalan dia kan. Dia itu jalan di sekitar si, tapi agak jauh ya. Tapi prediksi saya ini agak besar. Kita di ini guys, di perlintasan satwa, dan kita udah berapa jam ini muter-muter di tempat ini karena ngikutin suara jalan dia kan. Dia itu jalan di sekitar sini, tapi agak jauh ya. Tapi prediksi saya ini agak besar. Bentar. Kalau prediksi ya, yang kita ikuti ini sejenis satwa berkuku ganda, berkuku belah ya. Prediksi lo ya, nanti entah ketemu atau enggak benar atau salah, tapi umumnya mereka ini kalau yang bertapa belah kakinya itu dari jalannya itu terdengar ya. Nah seperti itu rasa ya kan. Kita coba ini diam di sini. Kita lihat dari sini apa sebenarnya yang jalan ya. Tapi ini udah agak terlindung kan tempatnya maksudnya. Atau agak kesana sedikit. Agak leluasa ininya pandangannya. Apalagi predator, kalau bergerak itu tidak ada suara sama sekali karena tapak kakinya pertama empuk, kedua lentur, tetapi yang tapak belah itu kaku. Kemudian telapaknya itu selain terbelah, keras lagi, terbelahnya itu juga
beresiko bersuara, karena kan ada kayak jepit gitu akhirnya. Prediksi benar apa enggak kita nggak tahu. Apa ya benarnya yang kita ikuti ini? Di jarak agak dekat kita diam sambil kita buktikan apa suara ini, karena kita nanggung sudah berjam-jam, mungkin sudah 4 jam atau 5 jam kita muter-muter mengikuti mereka. Inilah yang kita cari-cari.